Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Farid Al-Boyani, Masya Allah. Teman-teman, sahabat villa dimanapun kalian berada, sekarang kita mau jalan-jalan dulu di siang hari, karena di pagi hari kita kurang gerak. Jadi di siang hari kita mau jalan-jalan, cerita-cerita tentang alam, tentang apa, nanti kita lihat aja keseruannya nanti gimana perjalanannya gitu. Ini kita di daerah Bogor ya, jadi harus pakai apa aja kesiapannya. Kita harus pakai kacamata, kemudian pakai masker kayak penjahat, Pe. Oke lah, gak apa, ini sudah kita siapkan. Kita tinggal cus, kita sambil jalan-jalan ngabuburit istilahnya, sambil nunggu sore. Oke guys ya, kita dulu. Kita ambil, mau nggak buat di rumah? Boleh. Mau ya? Ya boleh. Ini dong, ambil dong. Ambil aja, ambil. Ya. Mau? Boleh. Satu. Tiga. Mau nggak? Mau dong. Empat dong. Iya sih. Empat. Bapak sendiri dari mana? Saya sudah dari sini, dari Gunung Malang sih. Dari Gunung Malang? Iya, kesininya. Oh, udah lama jualan gini? Ya, setahun lebih. Setahun lebih. Biasanya pendapatan berapa? Pendapatan 50 ribu sehari? Iya, sehari. Habis itu? Kalau keadaan seperti ini gimana? Keadaan seperti ini, ya ada aja lah gitu, ada aja. Jadi kita ambil, apa siapa namanya? Junaidi. Junaidi, iya. Ini teman-teman nih. Hah? Enggak usah. Kenapa? Ada kamera? Hah? Enggak, ini teman-teman sosial eksperimen. Takut. Kita mau bantu bapak. Ini berapa semua? Ini ya 24. Hah? 24.000. 24.000. Iya. Semuanya 24.000. Iya. Untuk bapak dah. Ya, terima kasih ya. Jadi udah kerja udah berapa lama nih? Setahun. Komisi. Ya. Kalau laku satu? Satu. Laku punya, satu punya 2.000 saya tuh. Kalau 5.000 punya 1.000. Kalau 5.000? Dijual 5.000 punya 1.000. Dapat 1.000. Kalau 6.000 dapat 2.000. 2.000. Dapat 2.000. Anak berapa bapak? Cucu berapa? Cucu cuma 2. Cucu 2, anak berapa? Anak
anak 5. Enam. Anak 6. Istri di rumah. Belum kawin. Iya. Laki semua. Iya. Ini sekarang ini kalau keadaan kayak gini kan corona nih. Iya. Pendapatan berapa, Bapak? Ya paling 70-an lah. 70.000 ya, dapat seharian gitu. Itu cukup untuk hidup. Ya, secukup-cukupnya aja lah, secukup-cukupnya aja. Iya. Ini udah lama dagang gini ya. Istri sehat di rumah? Alhamdulillah. Tinggal sama siapa, Bapak? Ini istri. Situ Daun gitu. Oh, orang Situ Daun. Dekat ya? Istri orang Situ Daun. Kita beli 4, Pak, ya. Kita beli 4. Ya, mudah-mudahan berkah lah ya. Iya, amin. Saya boleh nitip enggak? Boleh nitip enggak, Pak? Nitip apa? Nitip untuk Ibu. Boleh. Ya, makasih. Ya, ya biar selamat lah. Amin. Ya. Doain lah. Oke, Pak ya. Pak siapa namanya tadi? Junaidi. Pak Junaidi. Doain lah ya, insyaallah. Ya. Ya. Gini aja ya, dong. Lagi PSBB. Ya, dong. Oke, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, guys. Tadi kita udah ketemu sama bapak-bapak, tuan gak tahu, cuman kita nggak sempet bicara lebih banyak gitu, soalnya juga ada target, kasian ya. Dia bilang biasanya tuh kalau pendapatan sebelum COVID-19 ini 70.000, sekarang cuma dapat 60.000, itu pun dicukup-cukupin kalau untuk sama anak istrinya, sama cucunya. Jadi sebenarnya gampang sih kalau kita mau bantu orang, kita cukup kita bantu dia, inilah cukup membahagiakan orang lain, itu udah menurut saya itu udah bahagia gitu. Apapun yang lainnya itu terserah orang lain lah gitu. Intinya tadi tuh sempat terharu gitu, gimana ya keadaan kayak gini susah, terus orangnya dari bawah jauh-jauh naik ke atas, dia harus mikul dagangannya, dia nggak hiraukan tentang COVID-19 juga, dia nggak tahu tentang keselamatan, intinya dia cari nafkah untuk anak istrinya gitu kan. Kita merasa terharu aja gitu. Justru itu membuat kita lebih semangat, kita juga masih muda, harus lebih semangat, bersyukur lah, banyak bersyukur pada Allah, kita sudah bisa bantu beliau, sudah bisa kita beli dagangannya, ya alhamdulillah, semoga anak istrinya sabar, kemudian cucunya juga dan anaknya menjadi hafiz alim dan da'i lah, bapaknya juga sabar, Allah mudahkan rezeki. Oke guys, kita sampai sini dulu, kita lanjut lagi.